semua orang berasa mengenal dirinya, merasa mereka tahu segalanya. Saya begini, saya begitu, suka ini, tak suka itu. Semua begitu yakin, seakan-akan apa yang mereka katakan tepat belaka. Tapi pernahkah kita untuk mengukur diri bahwa yang kita pahami adalah kebenaran yang tak terbantah? Sayangnya seringkali kegairahan kita berlebih-lebihan karena sebetulnya tak mengukur diri. Kita menganggap kita orang baik, ternyata tidak juga. Orang lain menganggap beda. Kita menyebut sebagai orang yang selalu menjadi pelayan dalam kehidupan terhadap sesama. Tapi ternyata kita sering alpa dalam kesusahan orang-orang di sekitar kita. Ya, kita cenderung sangat berlebihan dalam menilai diri, karena kita memang selalu ingin tampil dalam sosok nilai-nilai yang tinggi. Sah-sah saja. Tapi jika itu sudah menjadi sebuah penipuan, tentu tak lagi pantas untuk dipertahankan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk mengukur diri, dan itu hanya mungkin kalau kita punya pengendalian diri. Tanpa kemampuan mengendalikan diri, bagaimanalah kita bisa mengukur diri? Ukuran itu akan menjadi ukuran yang pas, kalau juga ukuran yang teliti, hasil pencermatan diri yang terkuasai. Itu akan menjadi terasa indah dalam kehidupan, dan itu akan memberikan nilai-nilai yang sangat menyegarkan. Penguasaan diri tak boleh diabaikan. Dia harus ada dalam kehidupan ini untuk kita bisa mengukur diri dengan tepat, sehingga hidup kita menjadi hidup yang indah. Hidup kita menjadi hidup yang luar biasa. Selamat menemukan diri tepat. Dan akhirnya ketika Anda mengenal diri, maka tahulah apa yang harus dilakoni. Itu akan memberikan arah yang tepat dalam tiap langkah di kehidupan ini. Selamat mengukur diri. Bersama saya, Bigman Sirait.